Salam sejahtera, info kali ini daripada Roti Kaya. Asik putus cinta Luna Maya, akui kembali berhubungan dengan Ariel. Walaupun sebelum ini memberitahu pernah menyimpan perasaan marah dan dendam terhadap Ariel, namun kini Luna Maya sudah pun berbaik dengan bekas kekasihnya itu. Menurut Luna, apa yang berlaku sebelum ini adalah kisah lama mereka dan kini mereka saling berhubung serta bertanya kabar. Kami bercinta dalam tempo masa yang panjang, banyak sejarah antara kami. Pernah ada rasa marah dan menyimpan dendam padanya. Sekarang kami dalam fase berhubungan baik. Kami selalu berbual dan bertanya kabar, katanya. Dalam pada itu, Luna berkata dia tidak menolak jika ada jodoh antara mereka nanti, namun buat masa ini belum lagi ke arah itu. Saya tidak tahu soal jodoh. Dulu saya pernah mengatakan tidak mau bersama Ariel karena terlalu marah. Untuk kembali bersama, mestilah kedua-duanya setuju. Kami belum ke arah itu, katanya. Apabila bercakap tentang kisah cinta sebelum ini, Luna berkata dia sering menyalahkan diri sendiri apabila hubungan yang terjalin tidak bertahan lama. Adakah saya ini terlalu memilih? Ada mana-mana ibu bapa yang mau anak dia bercinta dengan saya tak? Apabila difikirkan semula, saya anggap tak ada jodoh bukan salah saya, bukan salah pasangan atau ibu bapaknya. Saya tidak kisah jika orang bertanya. Tidak semestinya saya perlu ikut cakap orang. Jika bercinta, saya lebih senang untuk kenal dulu. Lebih elok hubungan tidak jadi ketika sedang bercinta daripada berpisah selepas berkawin, katanya. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.